Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola. Ayang. Biasalah guys. Pagi-pagi ni duduk di kawasan perkampungan dan banyak binatang ternakan ni. Biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Cahaya matahari. Guys, saya harap anda semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera lah dihendaknya. Ya, yang betul. Sabar. Korang buat apa je guys hari ni? Saya harap anda semua baik-baik sahaja dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Gang, kalau korang ada idea ataupun video lucu ke ataupun something yang nak suruh saya buat ke, korang boleh DM saya dekat Instagram ataupun korang boleh komen dekat bawah, okay? Hari ni saya ada something nak share kepada anda semua, tapi bukan dekat sini lah. Dekat sini nanti terganggu dengan bunyi-bunyi chicken, bunyi-bunyi kucing dan sebagainya lah. Jadi kita masuk ke ruangan yang sebetulnya, okay? Kita tunggu guys. Kenapa ni? Okay guys, sekarang ni kita telah berada di tempat yang sebetulnya lah. Tadi kita macam bising sangat kan, macam terganggu, takut anda semua terganggu. Sekarang ni kita, okay, kita joget-joget sikit. Okay gang, saya ada something nak share. Kadang saya suka dengan ayat ni lah. Satu, orang kata satu ayat ni, di mana dia mention, dia kata everyone journey is different. Kalau dalam bahasa Melayu, setiap perjalanan hidup orang tu berbeza-beza. Kadang-kadang kita fikir balik, kadang betul juga apa yang ayat tu mention ataupun ayat tu bagi tahu. Sebab kalau kita ikut perspektif setiap orang, dia mempunyai setiap jalan yang berbeza lah dalam kehidupan ni. Ada setengah orang tu mungkin dia nak sesuatu, dia dapat disebabkan ibu bapa dia mampu beli. Ada setengah orang tu dia nak sesuatu tu tapi dia usaha sendiri, dia tak guna duit ibu bapa. Ataupun ada seorang tu dia nak sesuatu tapi ibu bapa dia tak mampu nak tunaikan, ataupun dia sendiri tak mampu nak usahakan. Kira tu berbeza juga. Tu maknanya kalau anda semua dengar tadi, tu merupakan macam tiga jalan yang berbeza. Sini saya nak share lah kepada anda semua. Saya harap kalau anda mengeluh, contoh anda kata anda give up lah, anda usahakan sesuatu tapi anda kata dalam diri, contoh anda bercakap dengan diri anda sendiri lah, kata kenapa aku tak boleh lagi benda tu, sedangkan aku usaha, aku kejar, aku buat apa yang sebetulnya, tapi benda tu tak boleh lagi. Di sini saya nak share kepada anda lah. Saya harap anda jangan mudah untuk berputus asa lah. Sebabnya mungkin rezeki ni mungkin dia tak datang dengan sekaligus. Mungkin akan datang, dia ada rezeki mungkin 2-3 tahun lagi rezeki. Sebab itulah saya nak share kepada anda semua. Janganlah rasa macam perbuatan kita yang kita buat tu macam something yang tak ada mendatangkan hasil. Jangan. Semua benda yang kita buat, insyaAllah kalau dengan niat yang betul, niat yang baik, kita akan dapat lah something yang special ataupun something yang kita kadang-kadang kita tak jangka pun kita boleh benda tu. Sebab itulah kita kena usaha. Dan kita balik pada ayat kita tadi lah, everyone journey is different. Contohlah saya lah, kita ambil contoh example saya sendiri. Kadang saya fikir susahnya nak jadi seorang yang content creator lah, buat video di YouTube semua. Kadang saya fikir balik, kenapa aku pilih jalan ni lah, maknanya journey saya ni lah, kenapa aku pilih nak jadi content creator ataupun buat video ni.
Sedangkan ramai lagi orang yang buat video ataupun jadi content creator lah. Macam ni, kiri-kiri macam persaingan lah, persaingan yang sihat kena buat video apa semua. Tapi kenapa aku kadang-kadang ada orang buat satu ataupun dua video, dia dah mampu mencapai jumlah view ataupun subscriber yang banyak. Kadang-kadang ada setengah orang struggle sampai setahun, dua tahun buat video baru apa yang dia hajat tu boleh. So, sini saya nak bagi tahulah dekat anda semua, membuat sesuatu tu bukan mudahlah untuk kita dapat dalam jangka masa yang singkat ataupun jangka masa yang cepat dengan kadar yang kita usaha tu sikit. Faham tak? Maknanya setiap orang ni dia ada nilai ataupun keistimewaan masing-masing. Contoh bagi saya, saya usaha banyak, mungkin saya tak dapat banyak pun tak apalah. Mungkin satu hari nanti saya akan dapat apa yang saya buat tu. Ada setengah orang dia usaha sikit tapi dia dapat banyak. Begitulah. Okay, jadi anda harus kuat, anda harus tabah, anda harus buat sesuatu tu biar dengan niat yang betul, dengan ikhlas, tawakal kepada Allah. Mungkin satu hari nanti anda boleh dapat benda tu. Okay. Sekejap. Okay guys, berbalik pada video saya tadi lah. So, kesimpulannya kat sini, apa yang saya boleh share dekat anda semua, apa yang boleh saya bagi tahu dekat anda semua, jangan menyerah. Usaha selagi anda mampu. Kadang-kadang kalau kita rasa putus semangat tu, cepat-cepatlah kita pulihkan balik semangat kita. Sebab apa yang saya bagi tahu dekat awal tadi, everyone journey is different. Sometimes you can get what you want, sometimes you must wait for long time. Sometimes you do and you get in the fast time. And that's why I said before, everyone journey is different. So you must do and never give up. I hope with my opinion and this video can help you to be more spiritual, to be more, orang kata lebih semangat lah. Maafkan saya lah kalau bahasa Inggeris saya agak kurang sikit, sahaja je nak improve ha. Dan saya harap dengan perkongsian saya ni lebih lagi membuatkan anda lebih lagi bersemangat lah. Kita harus bersemangat guys. Jangan kita rasa kita usaha benda tu kita dapat, kita terus down. Okay, ni saya buat video ni untuk saya sendiri juga. Dan saya anda semua mampu bertahan dan mampu capai apa yang anda mahu. Okay, jadi saya rasa setakat tu saja. Kalau anda suka video saya, kalau ada idea nak buat, suruh saya buat sesuatu ke, just tell to me ataupun drop komen dekat bawah, bagi tahu je dekat saya ataupun DM dekat Instagram. Okay, jangan lupa follow Instagram saya. Okay, bye bye. Take care of you.